Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Desa KPH, jumpa kembali di channel vlogku Diana Desa. Nah, Lur, di video kali ini aku mau membuat bubur, Lur. Bubur dari jagung ya, Lur. Nah, iki sebelum tak olah, iki tak kupas dulu ya, Lur ya. Kupas jagungnya dulu, Lur. Nah, iki mau Mas Suami sek keluar loh, cari daun apa kecilnya, daun pandan buat ini masak bubur kita. Bismillahirrahmanirrahim lor, ki ayah wis datang lor. Ki mau lepas atas tempun dia daun pandane. Ini Pak Huri. Oh gini Pak Huri, gini Pak Alek lor. Iki lek padas lor iki mengke. Sekalian ditanam ya iki. Iya, iki tandur pisan. Tandur pisan. Iki sing tuwa-tuwa dipotongi iki. Oh nggih, didamel nggih ya. Nggih mpono ya, anu jenengan apa? Potongi sing kuwi, sing enom arepe digawe, sing tuwek, Ding. Iki tandur tak potong. Nggih. Sing tuwek-tuwek ya. Lor. Daun pandane mau lor. Nah iki jagungnya harus kita sisir ya lor. Sisirin. Ini ada kara satu bungkus, wis tak kasih air lor iki. Nah, ini mau tak kasih iki, tepung beras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar segini ya. Aduk-aduk. Masukkan ini ya lor, daun pandannya, masukkan daun pandan, terus ini jagung manisnya, masukkan dulu, kasih gula ya lor. Lor, matang ya. Ini mau tak kasih gulanya 7 sendok, nanti kalau kurang manis ditambah lagi ya lor. Maaf lor sulap. Kena sering ini kok ini ki, bolong-bolong ini lor. Kasih garam sejumput ya lor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, garamnya ini buat perasa ben gurih ya lor. Alhamdulillah lor, wis enggak sulap. Kimeng aku punya alternatif. Tak tutup paru tampah lor iki lor. Wis sip mending. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aromanya lor, nikmat luar biasa, harum. Cantik kan warnanya. Alhamdulillah lor, gila lor, bubure jagung manis mau wis dadi lor ki. Saatnya menyantap lor, wis iki buat sarapan pagi jan nikmat luar biasa lor sambil nonton TV. Nah di sini makannya bareng-bareng ada Adek Jaki, halo. Halo lor. Halo, dan Ayah, halo Ayah. Halo. Dan Adek Mila, halo. Halo, nah iki maam bersama lor iki pagi ini lor. Yos ya lor, peh selak luwe iki yos gendang-gendang ae gek di maam lor, monggo maam lor. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sarapan pagi dengan bubur jagung manis. Oke, okay? Sebelum berdoa, sebelum makan, berdoa dulu dipimpin oleh Adek Mila, monggo dok. Monggo sarapan, nes. Ayo kita podo komentar dhewe-dhewe lho ya piye rasane. Bismillahirrahmanirrahim. Jagung manis iki. Manis-manis kayak gula.
bubur. Jagung manis. Aku rawa suap. Panas ya. Tak bubur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan suap lor. Nak lanang gak? Dan mantap. Tapi 4x4 kan 16. Terus? Sempat gak sempat harus dibalas. Ya Cak ya. Jaman disini menunggu dari surat-suratan 4x4 16, sempat gak sempat harus dibalas. Nah ini kan disuap orang di surat-surat. Oh lagi ini suap-suapan orang di surat-suratan. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kok panas korang? Ini kita balas ini lor. Nanti Domila ikui enggak? Enggak mau Domila lihat di suap lho. Sama ini ya, nah bilang ini ya. Ya, di suap lho. Sama ini. Panas apa? Sama mana no? Sama. Enggak panas? Enggak panas kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Domila, sama suap. Enggak, sopkan. Enak lor. Enak lor. Nah, surat Anas apal ya? Mantap. Alak, palak, terus akar. Kilolor, keseruan nih kami sarapan pagi dengan bubur jagung manis. Tonggolnya ada sempanen anu jagung manis mungkin ni. Iya, tercium pagi ini ya. Akan berlaku rasa. Alhamdulillahirobbilalamin lor, kimo lek maam kimo ro rampung, makanya yo kimo campur se panas lor. Iki tak lanjut, kau mana ya lah, gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol di TV tak lanjut kau neng lor. Yes, iki pokoknya selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu syukurin nikmat yang ada lor ya, apapun. Keadaannya ya, apapun makanannya, apapun minumnya, dan disyukuri nikmat luar biasa ya. Dan semoga channel kami bisa